nama Muhammad Agus Pratama dari Aceh, Universitas Malikus Saleh, Fakultas Hukum. Nama saya Farida dari Kendari. Aku dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Soalnya kalau konflik di Aceh itu kan sekitaran tahun 2004 ke bawah. Nah, kalau sebenarnya itu kan masih SD lah. Tapi kita, saya bisa secara untuk fisik, saya tidak mengalami. Tapi untuk melihat orang yang dipukul oleh ya aparat, itu ada. Nah, saya juga sempat mengambil dan datang ke lokasi untuk mengambil jenazah korban-korban penembakan gitu. Itu tahun 2002. Aku pernah mengadvokasi di, ya itu contohnya kalau di Kendari Sulawesi Tenggara itu ada daerah yang paling banyak tambang di situ, namanya Kabupaten Konawe Utara. Waktu itu aku mengadvokasi di situ, banyak tanah warga yang dari tahun 2007 sampai sekarang ini itu nggak dibayar. Itu kan pelanggaran HAM, haknya mereka diambil. Iya, nggak dibayar. Itu dipakai oleh pihak perusahaan, nggak dibayar. Mereka cuma dapat gaji sehari 56.000, itu gaji mereka sebagai buruh. Jadi mereka menjadi buruh di lahan mereka sendiri, dan lahan mereka nggak dibayar. Aku nih, gini. Untuk beberapa waktu yang lalu ada lembaga-lembaga organisasi yang terkait kemanusiaan, memperjuangkan hak kemanusiaan, itu kan sudah berkurang. Nah, di sini keinginan aku nih di sini supaya untuk menggerakkan kembali dan mengajak kembali kawan-kawan yang mana memperjuangkan isu-isu HAM itu ingin bangkit lagi untuk memperjuangkan isu-isu HAM. Dengan ikuti HAMA ini, Farida bisa lebih paham, bisa lebih mengerti, dan bisa dapat ilmu di sini yang bisa diaplikasikan kembali ke daerahnya.